Bikin ngurangan runtah kantong plastik, pemerintah Kota Bandung nargetkan 100% bebas tina kantong plastik dina tahun 2025. Rarancangna dina tahun 2020 kiwari pihakna mimiti ngarapkan kantong plastik berbayar, timimiti 2000 tepi ka 10.000. Bikin ngurangan runtah kantong plastik, Pemkot Bandung nargetkan bebas tina kantong plastik dina tahun 2025 nu bakal datang. Bikin ngahonta eta target teh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung bakal mimiti ngarekepan aturan make kantong plastik. Kabid DLHK Kota Bandung Sopian Hernadi nembrakeun pihakna geus ngelakonan kasapukan babarengan antara asosiasi retail yen kantong plastik atawa keresek bakal dihargakeun ti mimiti 2000 tepi ka 10.000. Eta kawijakan teh ditarata salaku tarekah pamarentah pikeun ngurangan nu marake kantong plastik. Pihakna moal mahing make kantong plastik tapi jumlahna bisa dikurangan sacara hambalan luyu kana roadmap Parwal patali karena ketak ngurangan kantong plastik. Makatan dengan asosiasi retail secara bertahap sesuai dengan roadmap yang ada di Parwal itu sendiri, mereka akan mengurangi mulai dari mengurangi stoknya bertahap, dan kalau tidak salah di tahun 2025 diharapkan sudah 100% mereka memang tidak lagi menyediakan kantong kresek gratis. Tapi yang kita arahkan adalah kalau masih menggunakan kantong kresek, mensubstitusi kepada bahan yang lebih ramah lingkungan, yang lebih cepat diurai di proses di alam. Yang kedua, bahwa itu menjadi satu barang yang memang harus jadi barang sebagaimana halnya barang-barang dagangan yang lain. Jadi masyarakat diberikan pilihan. Tidak sama sekali tidak ada, tapi berikan pilihan. Kalau masih tetap menggunakan, yaitu sebagai produk yang harus dimiliki. Ngaliwatan dilarapkeun anana eta tarekah teh, warga bisa mimiti ngurangan marake kantong plastik tur make kantong balanjaan anu leuwih ramah lingkungan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.